Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pengumuman pelaksanaan penggunaan buku teks digital bermula tahun hadapan. Sebanyak 313 buku teks digital ini akan ditawarkan dalam format PDF melalui laman 1bestari.net dan hanya diperkenalkan di sekolah menengah terlebih dahulu. Di Malaysia, Huawei Mate 20 dan Mate 20 Pro kini telah mula dijual secara rasmi. Kedua-duanya hadir dengan jenaan chip Kirin 980 berasaskan binaan 7nm, tri-camera belakang serta dijual pada harga RM2,799 untuk Huawei Mate 20 dan RM3,599 untuk Huawei Mate 20 Pro. Bicara Asus Incredible Intelligence yang lalu, Asus RTX 88U yang merupakan router Wi-Fi 6 yang pertama di dunia telah diperkenalkan. Router ini hadir dengan sokongan yang menjanjikan rakaian selaju 6000 Mbps dan hadir dengan ciri yang dapat memastikan kesemua peranti di rumah pengguna dapat bersambung ke internet secara serentak. Pada acara itu juga, paparan skrin Asus ROG Strix SG49VQ juga turut diperkenalkan. Paparan ini hadir dengan rekaan bersaiz 49 inci bernisbah 3.29 yang dipanggil sebagai Super Ultra Wide. Namun, tarikh penjualan kedua-dua peranti ini di pasaran Malaysia masih belum diketahui. Akhir sekali, IBM dilaporkan akan mengambil alih syarikat sumber terkemuka iaitu Red Hat dengan nilai mencapai sekitar RM141 bilion Malaysia. Hal ini sekaligus dilihat dapat mengukuhkan kedudukan mereka dalam arena perusahaan dan juga penawaran perkomputeran awan. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.